Tahniah kepada khususnya kepada kelab Red Belia Tawau bersama-sama dengan Majlis Belia Sabah dan juga Kementerian Keluarga dan Wanita kerana berjaya mengajurkan program bengkel edukasi dan literasi undang-undang yang saya rasa cukup memberikan manfaat kepada peserta-peserta yang hadir di kalangan ibu bapa belia-belia pelajar berkaitan tentang apakah hak kita sebagai rakyat Malaysia yang telah ditetapkan oleh undang-undang di dalam negara kita. Jadi ini adalah satu majlis ilmu yang harus kita sokong dan harus kita berikan dukungan kerana kesempatan yang seperti ini bagi sebuah kelab belia yang menganjurnya adalah amat jarang sekali. Jadi saya berharap agar program-program yang seumpama ini akan dapat diteruskan lagi dan boleh diluaskan lagi kerana setiap kita ini sebenarnya di negara kita ini kita tetap pada peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Maknanya kita mesti tahu apakah hak kita sebagai rakyat dan juga memastikan bahawa negara kita akan sentiasa berjalan dengan undang-undang yang sudah ada. Jadi kita akan dapat hidup dalam keadaan yang aman, makmur dan sejahtera walaupun kita terdiri daripada berbilang kaum, berbilang agama, tetapi kalau kita semua hidup mengikuti undang-undang dan peraturan-peraturan, insyaAllah kita akan semua akan dapat bergerak ke hadapan sesuai dengan tema program ini, kita cakna masyarakat cakna, pemangkir, kemajuan negara. So, mungkin dah nampak belia sekarang ni terlalu emosi. Kan jadi bagaimana program begini boleh membentuk belia sendiri? Okey, jadi sebenarnya apa juga ketidakselesaan kita ataupun ketidakpuasan hati kita sama ada kita seorang belia atau beliau sebenarnya ada proses-proses yang telah ditetapkan oleh undang-undang negara kita. Jadi kita harus memahami segala peraturan dan undang-undang ini dan apabila kita memahami dan mengetahui peraturan dan undang-undang ini maka kita boleh salurkan segala ketidakpuasan yang ada di hati yang terbuku di hati kita dengan cara yang terbaik dan ini sebenarnya akan menjadikan negara kita berada dalam keadaan yang teratur di mana yang kita semua sebut undang-undang ini adalah untuk memberi hak kepada semua kelompok masyarakat yang ada di negara kita. Jadi semua adalah dilindungi oleh undang-undang dan negara.